Ya teman-teman, kita akan mereview lagi domba super mewah ya. Ini domba warna ribbon teman-teman. Hey. Keren sekali teman-teman, dombanya Black 6 tua ya teman-teman, warna ribbon. Keren sekali teman-teman, warna ribbon ya. Ini kasep sekali dombanya. Dan ini untuk harganya 6,5 juta rupiah. Teman-teman masih bisa nego ya. Warna putih. Tanduknya model leang ya. Ini tanduknya warna putih dan ada surat berwarna hitam teman-teman ya. Hey. Kasep sekali dombanya teman-teman. Ini domba masuk ke kelas B ya teman-teman. Hey. Teman-teman, kita mau kan review ini petet super mewah teman-teman. Ini harganya 4,5 juta teman-teman ya. Keren sekali dombanya, super kasep mewah. Bisa dilihat teman-teman. Ini dombanya kasep sekali ya teman-teman. Ini warnanya warna putih, tapi di hidungnya ada warna ini ya, warna hitam. Masuknya ke ribbon coma teman-teman, dan untuk harganya 4,5 juta. Ini jajalon super mewah, calon super teman-teman ya. Kasih sekali teman-teman. Dombanya mewah pasir warna putih. Ini calon kelas C besar ya nantinya. Ini kalau masuk kelas B nggak akan mungkin teman-teman ya. Ini dombanya kelas C utama paling ya mentoknya. Ini tanduknya model leang ya, panjang sekali nih, pasti bakalan panjang sekali teman-teman. Ini tanduknya ya, ini jaminannya keren dombanya. Ini warna putih bulu sutra ya teman-teman. Keren sekali. Ya teman-teman, kita akan mereview lagi domba super mewah. Ini baracak mewah teman-teman. Ini keren sekali. Oh, asyik sekali teman-teman ya. Ini domanya Plek 4 muda teman-teman, kelas C. Untuk bobotnya 50-60 kg. Ini warna baracak, tanduknya model gayor teman-teman. Tanduk warna hitam teman-teman ya. Keren sekali teman-teman domanya. Total-total ya, kasip. Hmm?
namanya kelas C teman-teman ya. Untuk bobotnya ini 50-55 kg. Ini domainnya kasep sekali teman-teman. Ini harganya murah sekali teman-teman. Ini harganya cuma 5,5 juta ya. Teman-teman. Ini masih pelek 4 muda teman-teman ya. Keren buat ngadu teman-teman. Teman-teman, kita akan mereview domba super mewah. Ini keren sekali teman-teman, dombanya super kasep ya. Ini domba black 4 ya teman-teman. Ini kelas B ya. Ini warna ribbon comot teman-teman ya dombanya. Keren sekali mewah. Sekali teman-teman, ini warna wulung ya teman-teman. Kasep sekali dombanya ya. Ini masih muda plek 4 teman-teman. Ini dombanya masuk ke kelas B ya teman-teman. Kasep ya. Dan ini untuk harganya murah sekali teman-teman. Ini 6.500 ya teman-teman. Keren sekali. Kasep sekali dombanya teman-teman ya. Kelas B ya. Ini tanduk model gayor ya. Untuk ini masuknya warna ribbon comot ya teman-teman. Warna tanduknya ini warna hitam dan ada surat berwarna putih ya teman-teman. Ini keren sekali ya teman-teman, masuk kelas B. Untuk bobot ini 65-70 kg ya teman-teman. Kasep sekali nomanya teman-teman. Kasep ya teman-teman nomanya. Keren. Oke teman-teman, kita akan mereview lagi domba super mewah. Oke teman-teman, ini domba warnanya blaze teman-teman ya. Dombanya warna blaze kasep teman-teman. Ini dombanya plek 2 ya, kelas C. Untuk tanduk warna hitam dan warna putih teman-teman ya. Bisa dilihat teman-teman matanya. Wah. Sikit. Seket teman-teman, tajam ya. Keren ya teman-teman. Dan ini masih plek 2 teman-teman. Dan ini masuk kelas C. Ini bobotnya 50-55 kg. Dan untuk harganya ini murah sekali teman-teman, 5,5 juta rupiah. Udah dapet domba sekasep ini warna blaze. Kaki keempat kakinya warna hitam teman-teman. Keren ya, tanduknya model yang tanduknya berwarna hitam dan warna putih teman-teman ya. Ini warnanya kotor ya bulunya. Ini kasep sekali teman-teman ya dombanya. Ini masih muda ya, buat calon ngadu nih. Keren, tanduknya besar ya. Mantap, tapi di sini ada tambalannya teman-teman ya. Ini rawan copot ya teman-teman tanduknya kalau diaduk. Oke, mari kita lihat sekelilingnya teman-teman. Thank you.
teman-teman, kita akan mereview lagi domba super mewahnya teman-teman. Ini calon mewah dombanya ya. Oke, ini minta harganya 3,6 juta ya teman-teman. Ini dombanya masih muda ya. Ini umurnya kurang lebih 6 bulanan ya. Kurang lebih teman-teman. Keren sekali kasep calon mewah nih. Padina pemidangan, tanduknya besar teman-teman. Ini masuk warnanya belang sapi ya teman-teman. Keren sekali. Ini calon mewah teman-teman ya. Keren sekali nih teman-teman, minta 3,6 juta ya, warnanya belang sapi. Keren sekali domanya, ini calon mewah teman-teman. Ini harganya masih bisa nego ya teman-teman, keren sekali. Ini untuk tanduknya nanti ini teman-teman model leang ya teman-teman. Ini panjang sekali nanti dan besar sekali tanduknya bakalannya. Ini untuk tanduknya warna hitam warna putih ya teman-teman. Ini keren sekali teman-teman. Calon mewah ini dombanya. Teman-teman, kita akan mereview lagi domba super mewah ya teman-teman. Ini dombanya masih black 2 ya teman-teman ya. Ini masuknya ke kelas B teman-teman ya, keren sekali. Dan untuk bobotnya ini teman-teman 55 sampai 65 kg. Keren sekali teman-teman, dombanya ini masuknya warna ribbon ya teman-teman. Keren sekali dombanya teman-teman. Woi. Ini dombanya warna ribbon ya teman-teman. Ya. Keren sekali kasep dombanya masih muda teman-teman. Tanduk model gayor ya teman-teman. Tanduknya warna putih dan ada surat berwarna hitam. Oke, ini kasep sekali domanya ya. Black 2. Kelas B ya, teman-teman, warnanya ribbon, keren sekali. Untuk bobotnya ini tadi udah disebutin ya, lupa saya teman-teman. Dan ini untuk harganya Rp6.500.000 ya, teman-teman. Ini domanya nggak bisa diaben ya. Ini karena tanduknya bocor ya. Keren sekali kasep domanya, teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan mereview lagi domba super mewah. Wow, kasep sekali teman-teman. Ini dombanya plek 4 muda ya teman-teman. Dan ini maksudnya warna ribbon ya teman-teman. Ini bisa disebut ribbon karena di matanya ada warna hitam. Kedua matanya ya. Kakinya juga ada warna hitam teman-teman. Tanduknya ini model leang ya teman-teman ya. Untuk tanduknya warna hitam dan warna putih campuran. Ini maksudnya ke kelas C ya teman-teman. Untuk bobotnya 50 sampai 55 kg ya. Dan untuk harganya Rp5.500.000, harga masih bisa nego ya teman-teman. Ini harga langsung dari peternaknya ya, atau yang punyanya, bukan dari calo ya teman-teman. Ini
udemanya terlihat sedikit kurus teman-teman ya. Ini keren sekali. Masih plek 6 muda ya, plek 4 muda teman-teman. Untuk umurnya ini kurang lebih 2,5 tahun ya, 2,5 tahun ya. Dan nanti 6 bulan lagi pasti plek 6 teman-teman ya. Keren sekali teman-teman lombanya. Oke teman-teman, kita akan mereview lagi domba super mewah. Iya domba. Oke teman-teman, ini dombanya masuknya warnanya baracak ya, tapi bisa disebut juga belang sapi teman-teman. Nah ini teman-teman, dombanya masuknya ke kelas B teman-teman ya. Ini besar sekali. Untuk bobotnya 65 sampai 70 kg teman-teman ya. Dan ini dombanya masuk black 6 tua ya teman-teman, tapi tuanya nggak terlalu tua sih ini. Kurang lebih ini umurnya 4 tahunan ya teman-teman. Dan ini untuk harganya 7 juta rupiah ya teman-teman. Kelas B, besar sekali. Konsep mewah, tanduk model yang tanduknya berwarna hitam dan warna putih teman-teman, campurannya. Ini keren sekali dombanya teman-teman. Gemoy. Keren sekali teman-teman. Konsep dombanya. Keren sekali dombanya teman-teman, asyik. Oke ini teman-teman, ini bento kuris ya. Ini sakit dombanya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan mereview lagi domba Bless. Ini kasep teman-teman ya, dombanya. Ini domba warnanya warna blaze. Ini di badannya ada bercak-bercak hitam. Di keempat kakinya ada warna hitam teman-teman ya. Ini kasep ya dombanya, plek 6 muda teman-teman. Masihnya ke kelas C ya teman-teman. Wow, meyoknya panjang sekali teman-teman. Mewah sekali teman-teman. Di keempat kakinya ada warna hitam teman-teman ya. Dan ini untuk harganya ini 6.500 teman-teman ya. Masih muda, keren sekali. Wow, meyoknya panjang sekali ya bulunya, sampai hampir menyentuh lantai. Ini untuk bobot kisaran 60 sampai 65 kg ya teman-teman. Keren sekali. Tanduk model yang warna hitam teman-teman. Keren sekali. Kasep teman-teman ya.
Oke teman-teman, kita akan mereview Doma lagi, super mewah ya teman-teman. Ini Doma warnanya masuknya warna sambung ya teman-teman. Wow, kasep sekali teman-teman ya, bisa dilihat sama teman-teman ya. Ini Doma masuknya warna sambung teman-teman. Ini Doma masuknya ke kelas C besar ya. Untuk bobotnya 60-65 kg. Ini warna sambung, bisa disebut warna sambung karena depannya warna hitam dan belakangnya warna putih ya teman-teman. Ini Doma Plek 6 muda teman-teman ya. Keren sekali teman-teman Domanya ya. Ini kasep. Ini tanduknya model warna model yang ya teman-teman. Dan untuk warna tanduknya warna hitam. Di keempat kakinya teman-teman ada warna hitam ya. Dan ini teman-teman untuk harganya, ini di harganya 6 juta rupiah teman-teman, masih bisa nego ya. Keren sekali teman-teman. Oke, assalamualaikum teman-teman. Kita akan mereview domba super mewah ya di Pasar Tanjung Sari Sumedang ya teman-teman. Semanang Chan. Ya orang review. Jujur itu ada pesan cuma. Karena yang 6,5 aja. Oke teman-teman, ini domanya masuk warna ribbon ya. Kasep sekali teman-teman, super mewah ya. Wah, oh, ya lebar teman-teman, lama dipencitnya. Lebar ya, tidak. Biasa lagi lu. Malah. Kan kurang review ah. Siap. Oke teman-teman, ini keren sekali ya dombanya ya. Ini tanduknya model leang teman-teman. Ini untuk tanduk warna hitam dan warna putih ya teman-teman. Ini bisa disebut warna ribbon karena di matanya ini ada warna hitam teman-teman ya. Yang ini juga teman-teman ada warna hitam ya ini. Ya, keren sekali. Ini udah masuk kelas C teman-teman ya. Keren sekali. Oke, ini di keempat kakinya ada warna hitam. Keren sekali domanya masuk ke kelas C teman-teman, dan untuk bobotnya ini 50-55 kg. Harganya 15 ya. Siap. Rai kembali naon, kembali tambang jauh-jauh. Oke teman-teman, ini masuknya kelas C ya. Dan untuk harga ini kisaran harga seberapa, Bray? Bon. Ini harganya minimalis teman-teman ya. Ini kurang lebih 6,5 juta. Harga masih bisa nego ya teman-teman. Keren sekali ya, super mewah. Plek 6 muda teman-teman.